bukan personally kita tu macam mana kan, schedule ataupun kerja lagu yang kita keluarkan secara solo ni, kita lebih kepada reflect diri kita sendiri as an artist, cuba untuk bawa untuk reflect diri dia sebagai seorang anak seni lah. Hai, assalamualaikum semua. Hari ini Boom bersama ahli kumpulan 22 iaitu Haris Yusof. Hai. Saya Haris Yusof dari 22. Haris, berada dalam musim pandemik ni, macam mana keadaan Haris? Apa perkembangan terbaru? So far okey, saya kerja macam biasa, tapi at the same time kita buat music jugalah. So, sekarang masih continue untuk produce music dan sebagainya. Jadi memang sepenuh masa Haris adalah diluangkan bersama music lah ni? Tak, sebenarnya saya bekerja sebagai jurutera dan at the same time saya buat music as saya punya side job jugalah. Wow, macam mana Haris boleh macam try to balance dua dunia berbeza, muzik sebagai penyanyi dan juga sebagai jurutera tu? Sebab satu adalah kita punya career, saya punya jurutera tu adalah saya punya career yang saya belajar dan sebagainya, tapi muzik ni saya punya passion. Jadi whenever saya terinspirasi, saya akan buat lagu dan saya akan discuss with producer daripada company, sama ada macam, you know, I've inspired to do this song, so kita buat writing dan sebagainya macam tu. Sebab dia tak ada macam bila kita buat music ni, dia tak ada macam timing dia kan. Dia macam anytime saja bila benda tu datang kita buat macam tu. So it doesn't matter much lah dua-dua ni. Okay, Haris juga merupakan ahli anggota kumpulan 22. Jadi ini memang kumpulan 22 ada tak planning untuk mengeluarkan lagu terbaru selepas Memory? Yang paling latest kita keluarkan Memory, tapi disebabkan PKP dan pandemik ni kita tak dapat promo secara official lah, maksudnya secara sebab semua tutup kan untuk promotion apa semua, so kita tak boleh buat promotion. So hopefully lepas keadaan dah sedikit reda, kita boleh continue promo lah. Untuk sebagai produk baru, itu masih lagi dalam discussion. Okay, jadi lagu Memory ni yang paling latest kumpulan 22 telah dikeluarkan. Lagu ini sebenarnya mengisahkan apa, Aris? Untuk Memory ni, lagu tu mengisahkan tentang kita mengingati orang yang telah tak ada dalam hidup kita lah. So, dia tak semestinya orang tu telah meninggal ataupun macam mana, dia mungkin orang tu dah kawan kita yang dulu dengan kita dan kemudian lost contact dan sebagainya. Tapi apa yang lagu ni cuba sampaikan adalah to cherish memory dengan orang tu dan bukan orang tu. Dan walaupun orang tu dah tak ada, dia punya memory memang akan stay dengan kita lah. Macam tu. Kalau kita tengok sebenarnya kumpulan 22 ni ada 3 vocalist kan? Semuanya menyanyi. Jadi macam kalau kita tengok kumpulan-kumpulan band-band lain di Malaysia ni yang anggotanya masih muda, masih baru berkecimpung, tak menjadi satu cabaran ke untuk kita ada 3 penyanyi dalam sebuah kumpulan tu? Bagi kami itulah kita punya keistimewaan dia dalam satu band tu, which is kita bertiga menyanyi. Dan apa yang pembaharuan yang kita cuba bawakan dekat boyband adalah boyband 22 ni sendiri adalah kita compose kita punya music sendiri dan each and every one of us ada career professional kita sendirilah. So kita bukan 100% menyanyi juga. So kita cuba untuk inspire orang bahawa can do both. You don't need to choose. Okay, untuk jadi penyanyi you need to tinggalkan you punya education. You can do both. It doesn't matter. So benda tu yang kita cuba bawa ke depan lah. Itu specialnya 22 ni sebenarnya. Selain itu, kita tahu yang Haris akan mengeluarkan single bersama Eba Han, iaitu Dunia. Jadi adakah ini merupakan single pertama Haris bersama penyanyi lain? Ya, ini adalah single pertama saya bersama dengan mana-mana artis. Sebelum ni memang tak pernah, sebelum ni dengan band saja ataupun saya fokus on writing song untuk artis lain. Cuma kali ni saya sendiri yang menyanyikan lagu yang saya tulis itulah. Dan bekerja bersama Eba Khan ni, Eba Khan adalah personaliti yang memang saya kenal sebab dia daripada mentor kan. Saya rasa honored lah untuk bekerjasama dengan dia sebenarnya. Kalau kumpulan nyanyian di Malaysia ini, mereka memulakan kerjaya sebagai sebuah kumpulan. Lepas tu kadang-kadang tidak mempunyai rezeki untuk stick together buat masa lama dan mereka akan memulakan kerjaya solo sendiri. Jadi Haris sendiri ada tak terasa macam tu? Mungkin ini adalah permulaan pertama ke untuk meganjak bersendirian? Saya rasa
semestinya dia, bila kita cerita pasal boy group ataupun boy band ni, dia ada limitations dari segi umur dan sebagainya. So kita faham yang, dan bila kita duduk dalam group ni, kita tak semestinya kita bercakap mengenai apa yang group itu suka dan apa yang group tu nak bawa, bukan personally kita tu macam mana kan. So dengan projek solo ataupun schedule ataupun kerja lagu yang kita keluarkan secara solo ni, kita lebih kepada reflect diri kita sendiri as an artist. Apa yang saya cuba nak bawakan, apa yang satu-satu member tu atau Pak Hali tu cuba untuk bawa untuk reflect diri dia sebagai seorang anak seni.